Sylvia Mad dan Kinasar sejak lama sering dijodoh-jodohkan dan sempat digambarkan memiliki hubungan spesial. Terbaru dikabarkan Sylvia membongkar malam pertamanya dengan Kinasar. Informasi ini dibagikan oleh kanal YouTube Habibi Entertainment yang mengunggah video dengan berjudul Pengantin Baru Sylvia Mad Belak-Belakan Ungkap Malam Pertamanya dengan Ki. Thumbnail memperlihatkan foto sepasang pria dan wanita dengan wajah Kinasar dan Sylvia Mad. Hingga kini video itu telah disaksikan sebanyak lebih dari 11.600 penayangan. Lantas, benarkah Sylvia membongkar malam pertamanya dengan Kinasar? Setelah menonton video berdurasi 4 menit 14 detik tersebut, tidak ditemukan bukti credible ataupun pernyataan resmi yang menunjukkan Sylvia Ma membongkar malam pertamanya dengan Kinasar. Narator menyebut Sylvia Ma dan Kinasar adalah sepasang suami istri. Dikatakan pernikahan mereka berdua berlangsung dengan undangan terbatas di April 2023 ini. Narator menyebut pernikahan mereka terbongkar dari pertanyaan seorang netizen di media sosial, bagaimana malam pertamanya. Pernyataan narator seputar pernikahan Sylvia Mad dan Kinasar ini disampaikan berulang kali hingga akhir video. Namun tidak ada bukti valid yang menunjukkan kebenaran hal ini. Meskipun begitu, Sylvia Mad dan Kinasar memang sempat diisukan punya hubungan spesial. Tapi hingga kini keduanya belum menikah dan tidak menjalin kekasih. Kinasar pun masih fokus dalam proses pemulihan sakitnya. Thumbnail yang ditampilkan pun merupakan hasil editan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Sylvia membongkar malam pertamanya dengan Kinasar merupakan berita palsu atau hoax. Kabar datang dari Kinasar yang disebut terciduk mandi subuh-subuh dan berfoto mesra dengan Sylvia Ma. Kabar itu dibagikan oleh kanal YouTube Andin Entertainment melalui video yang diunggah berjudul Mandi Subuh-Subuh Berdua, Foto Mesra Selesai Sholat Sylvia Ma dan Kinasar, jadi sorotan publik. Tampak foto sepasang pria dan wanita berpelukan dengan wajah Sylvia Ma dan Kinasar. Hingga kini video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 503 orang. Namun, Kinasar dan Sylvia Ma terciduk mandi subuh-subuh dan berfoto mesra. Setelah menonton video berdurasi 7 menit 2 detik tersebut, tidak ada pernyataan soal Kinasar dan Sylvia Ma terciduk mandi subuh-subuh dan berfoto mesra. Narator menyampaikan kabar ini dari sebuah kanal YouTube yang membahas malam pertama Kinasar dengan Sylvia Ma. Pengunggah menampilkan foto-foto Kinasar dan Sylvia Ma. Tidak ada pembahasan soal Kinasar dan Sylvia Ma terciduk mandi subuh-subuh dan berfoto mesra hingga akhir video. Foto yang digunakan dalam thumbnail pun merupakan hasil rekayasa yang telah diedit untuk mendukung klaim tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Kinasar dan Sylvia Ma terciduk mandi subuh-subuh dan berfoto mesra merupakan berita palsu atau hoax.